Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini aku akan membahas tentang burung hantu aku yang kemarin ya guys ya. Jadi aku punya Buffy Fish Owl atau tepak ketupu. Ya pokoknya itulah guys ya. Dan si Buffy Fish Owl ini ada di dalam kamar sini guys. Tahu nggak kenapa? Jadi kemarin tuh sebenarnya waktu aku upload videonya juga banyak yang nyaranin, katanya tuh jangan pakai kayak dudukan yang seperti kemarin di video. Aku langsung aja kasih lihat ya guys ya. Nih, jadi kayak gini kita masuk aja ke kamar. Assalamualaikum. Jadi ini ada kamar kosong, dia ada di sana guys. Yang bener aja dia naik ke sono, woi. Jadi kan awalnya kita nih, aduh, aku mau kasih lihat aja ya. Jadi gini guys, ini kotor banget, parah sih. Emang gele sih guys ya, soalnya kita udah bersihin juga sejam lagi udah begini lagi. Makanya kita mau taruh di luar nih. Nah, jadi awalnya taruh di sini. Itu tuh dia diikat pakai rantai kayak gini dan aku emang jujur aja baru tahu gitu guys, sebenarnya harus pakai yang pakai leather gitu, pakai kulit supaya si kakinya tuh enggak iritasi dan bener aja. Kakinya tuh kemarin kayak sempet luka gitu guys, lecet. Dan ini tuh ternyata enggak kuat buat menopang dia. Jadi dia tuh sempet jatuh juga kemarin gara-gara diinnya tuh toy gitu guys. Dan sekarang karena aku tuh kasihan kakinya luka kemarin, guys dia kesini ya, kakinya juga luka kemarin, makanya aku nggak kasih apa-apa, jadi kayak gini aja biar dia ya udah jalan-jalan aja guys. Dan ternyata seperti inilah dia. Halo guys. Oh ya, by the way, aku udah kasih nama guys. Aku kasih nama Owi. Dia udah bisa terbang guys, asli dia baru bisa terbang. Ini tuh waktu 2 hari ada di sini, seenggaknya tuh terbang dari sini ya guys ya, naik ke atas ini nih. Coba aku juga udah beli ini nih guys ya, nih di tangan Najul ini. Jadi ini tuh khusus burung hantu, burung elang juga. Ini apa nih? Oh, kasih makan ya? Iya. Ada ininya ya. Katanya tuh kalau burung hantu ini bisa dilatih FTTF. Apa tuh? Bukan apa ya? Foto-foto. Bukan. FTTF, fly to. Itu apa ya? To the food apa kalau salah? Iya, pokoknya fly-nya ke makanan. Jadi bukan ke manusianya tapi harus ada makanan. Oh. Makanya cara ngelatih dia itu sebenarnya tuh harus ada makanan, guys. Karena matanya si burung hantu ini tuh sebenarnya tajam juga ya. Apalagi kalau penglihatan gelap itu dia jauh lebih tajam. Makanya kalau misalnya ngelatihnya cara kayak gini, di tangan satunya lagi kasih makanan. Nah, kayak gitu. Iya. Dan katanya umur segini memang pas banget buat diajarin gitu loh, Jul. Tuh ya. Ntar kita sekalian aja nih tanya di kolom komentar kira-kira gimana guys cara ngajarin dia ya. Coba Jul deh pakai makanan deh. Ada makanannya enggak? Enggak ada tuh. Coba makanannya, guys. Ini sebenarnya makanannya. Ini basi enggak? Enggak layak. Ini enggak deh. Ini baru kok. Ini baru hari ini kok. Kemarin gitu. Enggak tahu deh. Nih guys, tadi ternyata pas aku cium udah agak bau ya ikannya ya. Jadi kita kebetulan tadi habis beli ikan mas literan. Jadi ada di sini. Di sini aja nih. Nah, kayak gini ya. Kita bakal coba buat buka ikan masnya ya. Nih, siapa tahu ada ikan mas yang gede kan, yang agak gedean lah. Dan ini juga pasti ada 1-2 ikan yang mati, itu pastilah. Kalau tempat kayak ginian guys tuh ya. Nah, kayak gini nih. Emang makanan dia tuh sebenarnya namanya juga kan Buffy Fish ya. Banyak juga di kolom komentar, itu banyak banget sih komentarnya, ada 4.000 lebih guys ya yang komentar ya. Itu tuh katanya bilang makanan utama dia tuh memangnya ikan sih. Dan kemarin di video emang kita kasih empirit ya, kasih burung pipit ya. Itu tuh karena memang setahu aku awalnya burung hantu itu tuh lebih bagus dikasih burung pipit guys atau burung gereja ya. Tapi di video kali ini sebenarnya aku juga ingin mencoba memberikan suplemen dia juga. Kita kan dari kemarin kasihnya ikan terus ya. Nah, sekarang juga kita bakal coba buat kasih yang lain, yaitu tikus guys. Jadi kan ada tikus juga di sini, dan tikus ini juga adalah selain makanan yang bagus buat reptil, dia juga terkenal akan kebagusannya ya buat burung seperti burung predator gitu guys. Ini udah aku bersihin kayak gini. Kita bakal coba ya kasih ke dia kayak digini-gini dulu aja. Kira-kira dia bakal ngeliat atau enggak ikannya. Dan kalau misalnya dia enggak ngeliat, kita langsung aja kasih makan dia ikan kayak gini guys. Yuk. Oke guys, jadi di sini tuh emang tempatnya agak berantakan ya, soalnya emang rencananya di sini bakal kita jadiin kamar, tapi belum juga jadi karena suka bocor kayak gitu. Makanya kita taruh juga jadi kamar burung hantu nih. Kita mau coba nih guys nih ya. Tuh dia kan udah liat nih ada ikan nih. Kita coba. Gimana ya? Tangannya ya? Gini coba. Kayaknya nggak bisa langsung gitu deh, bang. Mesti deket dulu. Deket dulu ya, segini ya. Kayaknya makanannya pegang pakai glove-nya dulu, soalnya mungkin dia masih belum ngerasa aman sama glove-nya. Iya kali ya. Kayak gini. Ya. Gini. Ayo. Ayo. Punyaku. Hai. Bisa gak nih? Halo. 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 Dia mau ngeliatin aku guys. Hai. Owi. Kayaknya belum bisa Jul. Tuh. Gak mau dia. Dia mau ya. Tapi belum mau kayak ininya. Iya. Apa kasih aja gak apa-apa? Apa gitu kali. Iya kali ya. Ayo. Yaudah gak apa-apa deh. Ini juga melatih kan. Yaudah kita kasih aja ya. Ya guys. Ya Allah, lu coba suaranya. Itu dia makan guys. Tuh. Tuh guys, lihat ya dia makan, tapi makan gak makan tuh ya, gak ngerti juga tuh. Soalnya ini dia kayak mau terbang, wow dia terbang lagi guys. Ditaro nih, ayo mau ngapain dia, mau ngapain. Ayo sini, siapa tahu dia mau sini. Enggak, ayo sini. Dia udah gak makan. Udah gak makan ya, soalnya dia FTFT-nya gini, fly to the food. Heh, dia masih gak jelas gini loh guys. Ini kerjaan dia di sini ya. FTTP
ini flying to the bone. Flying to the bone. Ini kenapa ya? Dia kok enggak dimakan. Oh, nih guys ya. Jadi dia makan. Karena ini lebih gede kali ya ukurannya ya. Karena ini besar guys ukurannya, jadi dia kayak gitu tuh. Makannya sedikit-sedikit. Dan memang ini kan buffy fish ya namanya juga ya, pemakan ikan. Jadi dia mungkin lebih enak kalau makan ikan. Kita bakal lihat lebih dekat ya guys ya. Jadi pukul kasurnya. Dia kayaknya kriwo gitu sih. Iya. Mau sampai ke atas-atas sini sih. Kalau enggak gini deh. Waduh itu darah ikannya kemana-mana. Aduh. Aduh hanyir dah. Yaudah guys, ntar ya kita mau kondisikan dulu aja dulu dia ya guys ya. Karena di sini kayaknya tidak kondusif. Biarin dia makan dulu aja. Habis makan satu ini, nanti kita bakal coba buat pindahin dia ke tempat yang lebih kondusif buat di videoin guys. Guys, ini kita udah keluarin dia ya. Ternyata agak susah juga buat nangkepinnya. Nah, ini aku udah beli. Ini namanya, aduh lupa. Aduh, namanya apa ya, Jo? Ini namanya angklet. Itu angklet. Ini apa ya namanya ya? Aku agak lupa deh, guys. Bentar ya, ntar aku searching dulu. Ayo, kamu. Oke, guys. Biarin dia di sini dulu ya. Nah, sip ya. Oke. Dia udah lebih kayak nyaman sih di sini, guys. Soalnya emang ini desain buat burung hantu atau burung-burung yang predator gitu ya. Aku agak lupa namanya apa ya. Sebentar, guys ya. Kita coba searching dulu namanya ya. Apa ya tadi namanya ya, guys ya? Pasangan kulitnya dulu kali. Boleh. Apa ya namanya? Sumpah, guys. Aku lupa baru aja nih. Ntar searching dulu namanya ya. Tuh, guys. Dia udah mulai makan ya. Dicengkram sama dia. Tuh. Jadi kukunya tuh benar-benar tajam banget. Nah, tuh. Hey. Owi, dia lagi ngeliatin Ajul ya? Jul, ngeliatin mana Jul? Halo. Kenapa ya dia? Tuh, akhirnya dia makan. Oke, guys, akhirnya dia makan ya. Ini tuh namanya, ya Allah, apa sih? Perch, Jul. Perch. Perch. Bener. Jadi perch ini, dia memang didesain khusus katanya tuh untuk si burung hantu ini ya, guys ya. Mungkin karena ada lengkungan ini kali ya, Jul ya? Yang membuat dia tuh jadi lebih nyaman kali di kakinya ya. Nggak sakit juga, guys. Galur juga. Iya, galur juga. Soalnya di sini tuh udah ada tali-tali gini, guys. Ini kerusik ya? Kerusik ya. Ini? Iya sih. Tapi ini minumnya di mana ya biasanya ya? Kan ikannya udah basah. Ikannya udah basah? Tapi perlu minum juga kayaknya. Iyalah, tetap perlu minum lah. Iya. Mungkin nanti kita akalin juga, guys ya. Atau mungkin teman-teman tahu gimana kalau misalnya di tempat kayak gini, cara minumnya bisa juga tulis di kolom komentar ya. Hello. Owi. Kasih air tank aja. Tuh guys, bisa kelihatannya di sini dia kayaknya lebih nyaman sih, Jul. Nih, sini deh, guys ya. Nih, aku mau kasih lihat teman-teman ya. Jadi yang kemarin kata aku luka tuh sebelah sini. Nah, ini nih tuh, kan ada bekas berdarah kan? Nah, ini gara-gara yang kemarin rantai itu loh. Jadi sampai kayak gini. Bisa enggak, Jul? Nih, guys, kita lagi coba buat pasang dulu angkletnya ya sebelum dia kabur lagi. Dan umur segini tuh dia tuh kayak yang mungkin emang masa-masanya dia terbang kali ya, lagi kepo-keponya juga ya. Makanya lagi umur segini tuh dia suka jatuh dari sini, guys. Jadi nanti kayak kelilit dia jatuh ada di bawah. Kayak gitu mungkin karena belajar buat terbang juga. Hai Owi, guys. Ini aku sengaja rekamnya agak sore nih, sekitar jam 5 nih. Jadi emang udah agak mau malam ya. Biar dia ini udah. Kayaknya aktifnya dia emang ini ya. Sore ke malam. Sama maghrib ya. Iya segitu gituan. Kalau misalnya dia tidur udah lihat juga dari dulu. Kayak jumatan ya. Dia benar. Ih kayak gitu guys. Sumpah. Asli ya. Dia tidur tuh kayak benar-benar kayak jumatan. Makanya kalau misalnya dia lagi tidur, gampang juga bangunnya ya. Kita buka pintu dikit bangun. Makanya kita harus hati-hati juga nih. Biar dia tidur sama orang jumatan tidur bedanya apa? Apa? Dia nggak pakai baju koko. Iya benar itu doang guys. Tapi lebihnya sama. Coba Jo, dia pasti ini kayak agak nyaman gitu sih. Ini kenapa warna ungu sih? Susah banget ya mendapatkan yang kita suka gitu loh. Ini kenapa harus ungu warnanya? Ya ampun. Ini duel ini, Bal. Harusnya di duel dulu tadi. Ya guys ya, kita mau coba. Ini di dua-dua kakinya ini? Oh, emang di dua-duanya. Kalau satu kalau jatuh, keseleo nanti. Kalau dua kalau jatuh, diseledat. Atau jual kepalanya langsung lebih parah. Iya. Yaudah, coba kita pasang dulu ya guys ya. Nih guys, kita bakal coba pasang ya. Hai, nih dia tuh kalau misalnya dikasih tangan kayak gini, gigit-gigit manja guys. Nah iya nih, dia juga palanya tuh bisa 180 derajat ke belakang. Jadi kita kasih makan ya, walaupun dia ngadep sini, kita kasih makan ke sana, bisa guys. Dia masih nggak, ini sih kayak nggak fokus kayak gitu guys buat ngelihat ya. Dia masih kayak, ya semua maunya aja. Ah, masih bingung sih. Makanya. Oh itu, cara makainya. Yaudah kita ulik dulu aja guys ya, nanti aku videoin lagi kalau misalnya sudah terulik guys. Guys, dia tadi terbang ke sini guys ya. Kita takut juga soalnya di bawah lihat ini lumayan tinggi. Dia udah ngeliatin bawah mah. Naon? Tapi. Duh, terpaksa nih kita megangnya kayak gini. Tapi emang ini cara terbaik kayaknya deh buat megang guys. Untuk sejauh ini ya. Taruh dulu dengan santai ya guys ya. Berarti dia udah bener-bener bisa terbang. Jangan lepas. Oh, biarin nih kayak gini nih. Guys, nah. Ternyata dia agak susah ya buat masang ini ya, buat seorang pemula seperti kita ya. Ini udah oke nih, Jo. Dia udah gak akan bisa terbang nih. Jadi kalau... Ini ya, guys. Ini emang harus dua-duanya ya? Iya. Kalau ini... pasang satu nanti begini, Bang.
gitu. Jatuh gitu ya nanti ya? Ke selio sebelah. Bener kayak gitu berarti ya? Ke sebelah. Udah guys, kita coba pasang satu lagi ya. Kalau ternyata kalau dikasih dua sama dia? Ya juga sih, siapa tahu ini kalau misalnya hilang. Oh, dua-dua dipasang satu kaki yang sama. Enggak, kirain kalau misalnya satu hilang gitu. Yang satu pasti kemarin ilang, gara-gara satu hilang, dua terbilang. Guys. Gara-gara ini sih, gara-gara yang ini mana yang besi nih? Tuh jadi agak berdarah kan? Apa yang jatuh kemarin enggak? Jatuh dari tangga, besi. Coba kalau leather kayak gitu enggak akan jatuh sih. Udah ya. Dikasih betadine belum? Udah sih, udah diulas pakai air hangat gitu sih, tapi kalau betadine enggak sih. Udah tapi udah oke kok. Satu deh. Masa dua sih? Makanya, masa sih? Gak pernah lihat apa ada yang hanging. Satu aja. Gak tahu nih guys, kalau menurut teman-teman ini dua atau satu? Bisa juga tulis di kolom komentar ya guys ya. Untuk sementara mungkin satu aja kali dulu ya. Gak apa-apa lah untuk inilah untuk sementara ya guys ya, kita bakal taruh satu dulu aja. Yuk kita keluar dulu guys, yuk kita mau taruh di tempat yang sebenarnya kita mau taruh dia di situ dari kemarin guys ya. Guys, kemarin tuh dia taruh sini sama kita. Ya, nih. Oke sih, Wal. Oke sih, taruh sini. Kan kalau dia lapar bisa tuh lihat kolam, lihat malah banyak ikan kan, makan ikan. Oh, makan ikan itu bisa. Kemarin tuh dia ditaruh di sini ya, guys ya. Ini aku cerita aja nih, pakai yang kemarin. Ini mah kayaknya lebih kuat ya, Wal ya. Maksudnya dia lebih jejak lah ya. Ya bisa aja sih ke bawah sama si Owi, tapi wah, ini tuh dia lebih plek gitu loh. Enggak akan tiguling. Enggak akan tiguling. Nah, yang kemarin itu tiguling. Udah beli lumayan mahal tapi tiguling. Udah gitu dianya ke bawah lagi. Udah dia ke bawah. Terusnya kakinya udah luka gitu, tapi alhamdulillahnya pas kita cek lebih lanjut dia masih bisa terbang. Awalnya tuh dikira sayapnya patah loh kemarin, tapi kalau dilihat-lihat dia bisa terbang tadi aja, berarti dia malah lebih berkembang gitu loh dibanding kemarin ya. Jadi kayak gitu guys, ini kalau menurut teman-teman apalagi yang kurang nih, soalnya ini adalah saran juga dari teman-teman nih, mal saran dari teman-teman kalian pakai ginian, terusnya ada pakai ginian juga, dan sekarang kita mau coba buat kasih makan dia ya guys ya. Tadi kita udah kasih makan dia ikan. Dan sekarang aku bakal coba buat kasih makan si Owi ini tikus guys, kira-kira dia mau makan atau enggak ya guys ya. Kita baru aja mau ngambil itu ya, tadi ya ngambil ayam kayak gitu ya, dan ternyata lihat guys, dia tuh sebenarnya bisa aja gitu loh buat kabur, tapi dia bakal balik lagi enggak ya? Ini karena emang dia tuh gimana ya, malah fase-fase masa-masa eksplorasinya tuh emang lagi belajar, lagi belajar terbang. Iya, jadi mungkin kayak gitu ya. Kita taruh lagi ya guys ya, tapi harus pakai ini biar enggak sakit. Yang bahaya tuh dia terbang ke arah sana, tapi kan ada gitu tek prok nyemplung. Bahaya sih berarti ya. Iya sih guys. Apa? Terlalu panjang kayaknya talinya. Iya sih. Apa kayaknya talinya kita ini kan kali ya? Bukan terlalu pendek atau terlalu ini tanggung. Kalau panjang biar dia bisa ke ujung kolam sekali ya. Ayo, Owi. 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 Iya. Taruh di sini. Hei, kamu sini dulu ya. Tuh kan itu guys yang bahaya tuh itu guys. Tolong! Sumpah itu yang bahaya guys. Wah, enggak bisa malah kita taruh sini mah. Enggak bisa guys. Ini gimana cara ngambilnya? Ini pertama kali sih aku piara beginian guys. Ini dia bisa lompat. Aduh guys. Aduh. Wah, kakinya nyangkut. Cia. Kan guys. Banyak tingkah. Iya, dilepas. Dia bisa lompat ke apa ke sini. Oke, harus ke bawah deh. Entar guys ya. Kita ambil aja dulu. Diangkatnya gini bisa enggak sih, guys? Digituin biar dibetengger. Lompat. Lompat. Lu deketin. Lu deketin nantinya ke dalam. Coba. Ayo. Gak bisa aja taruh di atas. Tuh kan. Lompat. Gak bisa guys. Berarti taruh situ guys. Ini taruh kayak gini tuh nanti dia. Aduh. Ini kalau nyemplung parah guys. Udah lah malah ya. Gak apa-apa. Daripada dia nyemplung. Oke. Diputer-puter dulu gak? Atau gini aja deh. Ini kita taruh dulu yuk. Pindahin dulu guys. Di atas lah. Bentar ya. Ya, ke atas dulu aja bentar. Di atas kan lebih ini guys. Kalau aku sih lebih baik dia kabur guys dibanding dia masuk. Iya, dibanding dia tenggelam. Kan sininya tuh. Tuh kan guys. Ini gimana caranya jadinya nih? Taruh di atas aja kali ya. Kalau di atas tapi 100% kabur. Kalau misalnya kabur bener kabur. Kan pakai angklet. Angkletnya dulu aja. Kemarin dia bisa ngelepasin angklet enggak sih? Enggak, ini enggak akan bisa. Gua aja susah ngorang. Bener. Beneran ini mah, kagak bohongan. Pakai dua aja. Lalu, coba gua bikin gitu ya, lu coba lepasin. Cobain guys. Ini kita mau coba pakai dua ya. Guys, ini emang kita tuh di sini pemula juga ya dalam memelihara ini ya. Dan kita juga emang udah banyak baca juga beberapa enggak. Iya, maksudnya beberapa kita bacalah, baca dari komentar juga. Dan ya aku masih enggak tahu gitu loh guys. Apanya? Ini. Orangnya susah lepasnya. Iya sih. Men. Susah ya? Atau biar aman ya dua aja yuk. Biar aman ya. Oke, dua aja. Tapi kalau dia guys bisa lepas, ngelepasin gua enggak bisa ngelepasin, gua yang malu sih. Burungnya bisa, masa gua enggak bisa. Ini burung limbat deh. Emang dia bisa lepasin sesuatu gitu. Coba bisa ngomong enggak? Kalau enggak bisa ngomong berarti emang burungnya master limbat. Enggak bisa, Pal, benar. Iya juga sih. Ya udah guys, kita bakal coba buat pasang dua-duanya ya guys ya. Nanti abis kita pasang, kita bakal videoin lagi dan kita bakal kasih makan tikus guys.
Guys, tadi setelah kita coba untuk memasangkan kakinya satu lagi, ternyata tuh agak susah. Ini kan kita mau kasih tikus, tapi sebelum kita kasih tikus, nih ya, ini ada di sini, kita mau masangin anklet dulu. Ayo Jul, aku pasangin dulu. Pancingin dulu. Nih guys, kita pancing biar dia ini aja. Tuh, biar dia santai aja ya. Gini dulu ya Jul ya, biar dia jangan kasih gigit. Biar lama jangan kasih gigit. Pengalihan isu guys ini guys. Dia jadi enggak berusaha buat terbang tuh ya. Tuh. Dia diginiin bisa di bawah doang ya. Di bawah doang guys. Sama juga binatang. Halo. Yang aku senang dari burung hantu tuh itu sih guys sebenarnya. Dia enggak malu gitu loh buat sama orang enggak gitu enggak malu. Ayo sini. Ayo. Selamat gua ngambek. Bete tapi juga lama-lama. Oh enggak. Oh dia. Diam. Dia makan. Iya dia udah ke enggak lepas lagi guys. Iya ini. Kasih gigit. Iya udah. Tahu enggak berasanya kayak apa? Kenapa tuh? Kenanganin pasien pedo tau enggak? Asli. Kayak nanganin pasien anak-anak guys. Rewel. Ayo ini ya. Ayo makan-makan ya. Udah kita kasih aja lah nih. Kasih aja. Makan. Nih makan nih. Atau aku tepengin seblak. Marah dia pundung guys. Ye. Cot. Sini. Ayo makan digi. Kok jadi digi sih? Owi, makan Owi. Owi. Ya, up. Nah. Tuh Jul, dia makan Jul. Oke. Jadi makanannya di sini dia enggak repot. Ya ampun. Sama kayak ikan predator. Ini dia enggak mau nelen gara-gara ini kali Jul ya, gara-gara. Kasih aja. Ayo. Ini enggak mau. Mau. Ayo. Ini padahal mau kita kasih tikus deh kayaknya. Udah dikasih makan man dia man. Pantesan guys, dia udah kenyang berarti. Ayo sini, makan am. Yaudah guys ya, kita tungguin aja dulu ya sampai ke buka ya. Pokoknya ini sama kita lagi dialihin isunya dulu guys. Guys, akhirnya udah ya guys ya. Ini ikan enggak dimakan, tapi aku enggak tahu deh kalau tikus guys. Kita bakal coba buat kasih tikus di sini. Jadi, nah ini dia tikus-tikusnya tadi ya. Tikus tadi ada yang kebasahan sih. Dia ngeliatin. Dia lihat ya. Coba guys, lihat ya. Apaan tuh? Dia ya seneng aja liatnya. Dia aja dia. Bagaimana? Seneng aja liat ya, tapi ya nggak ngaruh-ngaruh juga. Kita langsung aja kasih ya guys ya, yang kecilan deh. Kita kasih yang kecil ya. Nih, coba kita kasih dia. Mau nggak? Hai. Risi guys. Blablabla. Ternyata dia nggak mau ya. Kayaknya nggak lapar sih Jul. Coba, ayo. Hai. Mau dia? Mau itu. Kayaknya risi tapi aja dah. Kalau burung hantu masih kecil gini, dia tuh kayak anak. Jadi sukanya maunya disuapin masih segini. Oh iya. Mau nggak sih Jul itu? Tikusnya hidup. Guys, jadi mau nggak sih? Risi itu sih, Kak. Risi itu mah nggak mau. Coba ya, mana ikan. Coba. Yang mati biar gampang. Nih. Iya. Kalau masih kecil, seingat gua, kan kita ngeliat kalau burung ngasih makan ya. Sampai dalam ngasih makan ya. Oh. Jadi itu tuh sampai dalam, tapi mungkin dia udah kenyang. Dicekokin ya, berarti ya. Tapi kayaknya dia udah kenyang. Itu mah dicekokin. Emang gitu kan burung kan kalau ngasih makan begini paruhnya ke anaknya. Tapi nggak gitu sih. Tuh guys, jadi dia mau makan ya. Kalau misalnya dicekokin ya. Nanti aja ya malam-malam ya kita bakal coba buat kasih tikus ya. Kayaknya dia udah kenyang juga sekarang. Tadi juga sampai harus dipaksa kayak gitu. Soalnya biasanya tuh nggak sampai dipaksa kayak gitu pun dimakan. Iya. Biasanya kan. Kayak tadi kan dimakan tuh. Ya, berarti dia udah kenyang. Dan dia tuh emang makannya sering juga ya. Lagi bete juga sih. Ini baru diangkatin kayak gini ya siapa. Yang nggak bete guys, jadi mungkin nanti malam kita bakal coba buat kasih makan lagi ya guys ya. Tapi tikusnya juga kayaknya sama kita bakal di kill dulu aja lah. Yeah. Kita kill dulu aja tikusnya supaya lebih enak juga kita megangnya ya. Dan setelah itu, dan nanti bakal aku videoin lagi guys. Oke, guys, jadi awalnya kan kemarin kan kita mau malam-malam ya guys ya buat kasih makan dia. Tapi setelah aku pikir-pikir dan setelah aku nonton video-video juga, katanya burung hantu tuh suka banget mandi, tapi dia tuh gak suka basah. Makanya aku sengaja ini kayak sebenarnya tuh gak siang juga sih nih, agak ke sore-sorean sekitar jam 2-an guys ya. Aku ngeluarin dia karena ada matahari juga. Tadi pagi sebenarnya ada matahari juga tapi akunya yang belum bangun ya guys ya. Jadi sekarang mau coba buat kita mandiin bareng sama si Ajul. Nih Jul. Bukan gua. Udah mandi belum? Kotor banget. Udah lah kan jembatan. Pikirannya. Udah, kita langsung aja. Gimana? Mau taruh sini dulu aja? Taruh sini aja. Ya guys ya, jadi kemarin juga kita udah mulai kayak sedikit latih-latih gitu ya Jul ya. Sebenarnya katanya tuh yang pertama kali harus apa ya, dilatih pertama kali tuh ngejar ini itu katanya. Ngejar makanan sih katanya sih. Tapi dia tuh susah aja lah kalau makanannya kayak nggak mau ngejar. Harus lapar banget kali ya. Soalnya di sini jarang lapar dia. Dikit-dikit kasih makan mulu sama kita. Atau mager kali. Gara-gara banyak. Gimana Jo? Semprotnya kayak mandiin burung yang dilihat-lihat. Gue nggak pernah mandiin burung. Langsung kayak gini. Oh, tugas dia suka ya, dia seneng ya. Itu mau terlalu ini nggak sih? Enggak, emang gini. Kalau nggak gitu. Tapi dia tuh gak suka basah gitu, habis kemandi. Jadi harus langsung dijemur gitu ya. Tapi setahu aku kan dia kan nocturnal, tapi emang harus dijemur gitu kayak gitu. Buat video sih iya sih katanya guys. Dia juga kayak gak ini sih, betul Jul. Kayak gak protes, gak gimana. Gak pergi aja gitu.
udah seneng aja, nggak tahu seneng nggak tahu nggak sih. Tapi kayak lagi minum juga itu dia. Kalian minum kayaknya ya? Iya. Soalnya dari kemarin juga ini dia nih belum minum kayaknya deh. Kayaknya asal jangan kena semprot kupingnya deh. Oh dia haus deh kayaknya guys. Haus. Oh iya kak belum disiapin ini ya water dish ya. Water dishnya ada di tempat yang satunya lagi. Boleh lah ntar kita coba kasih minum ya. Tuh Jo. Minum dulu dia Jo. Oh gitu kali ya minumnya ya. Pasti ini udah kebasahan ya sih. Udah ya. Udah kok ya. Oh udah. Iya. Ini mah renang mau mandi. Ini mau kita langsung aja dijemur ya. Gitu ya. Ini guys kita main sinar matahari di sini ya. Oh tuh ada kungkum juga ya, dia lagi makan guys di sini. Biarin aja kita jemur dulu aja. Nanti kalau misalnya udah kering, udah enak, abis mandi emang langsung makan enaknya ya gitu ya kalau dia. Dia malah liatin kungkum, dia mau makan kungkum deh. Gimana mal, dia terlihat seperti bahagia atau biasa aja mal? Dia nggak peduli kamera. Oh ini ngeliat nih, ngeliat kamera dia. Tuh guys. Ya, dia. Udah nggak ini, udah nggak ada matahari. Nggak apa-apa ya. Yang penting dia kita keringin aja lo guys. Nanti abis dikeringin, langsung aja kita makan dia tikus ya guys ya. Guys, lihat guys, halo. Dia gagal banget asli. Dia lagi ngeliat-liat ini kayaknya deh, mangsa kayak. Ada burung pipit, ada burung ini gereja. Oh, dia langsung di matanya langsung ngeliat kayak gitu. Udah nyampe pemandangan. Berarti dia harusnya tidur sih jam segini sih, maksudnya lagi istirahat. Tapi udah jam 2-3an ya lebih manusiawi, gak manusiawi ya, hewani lah, lebih hewani lah guys ya buat bangun dia. Daripada pagi-pagi banget kan, dia baru banget mau tidur. Hai. Makan gak kamu? Tadi dikasih makan sebenarnya sih, kata dia kasih makan tikus tadi berhasil tuh mau tuh, tapi gak kevideoin guys. Nanti aja sama kita dikasih lagi ya abis ini ya. Dia palanya bolo-bolo ya, memang kayak gitu ya, kayak terinspirasi deh bolo-bolo dari pala dia. Dia ada motor lewat mal, dia langsung ngeliat mal. Tuh, palanya langsung gitu. Kira GoFood ya deh, kamu lagi pesen GoFood ya? Hai. Hey. Owi katanya buat ngatih dia juga setiap kita memperlakukan dia misalnya kayak ngasih makan gimana-gimana sebut nama dia guys. Owi nanti dia bakal ngeh kalau misalnya disebut namanya. Halo, udah biarin aja deh. Ini udah mau kering sih bentar aja sih. Oh udah kering banget ya, nanti kita bakal dikasih makan guys. Guys, kita bakal coba buat kasih ya. Ini udah kering sebenarnya, sedikit basah lah, nggak apa-apa deh. Nih, kita coba aja guys. Kita kasih tikus. Awalnya mau aku matiin lu tikusnya, tapi katanya tadi nggak usah dimatiin juga dia. Ngelatih insting sih, Kak. Iya, ngelatih insting katanya. Nih, mau nggak? Ayo, tikus. Yang kali? Ayo, oh, mau enggak. Guys. Mau guys. Mau. Oh, mau guys. Oke guys, mau ternyata. Oke. Dia mah gitu ya, nyengkram tapi cuek gitu. Makan guys akhirnya. Dia ke di oh, mal ada merpati mal di situ mal tuh. Anak. Tuh merpati tuh. Lihat ya ada 3 merpati di sana guys. Tuh guys, tikus-tikusnya guys. Oh, lagi makan sama dia ya. Dia masih bingung kayak makannya. Tapi emang tikus ini seperti yang aku udah bilang juga dia salah satu makanan utama juga sih. Jadi kalau di alamnya mungkin selain makan guys. Nah, tapi emang gini makannya. Nah, gitu oh, sih. Langsung ya enggak dicabik. Kayak makan kayak mon-mon enggak sih dia kayak makannya? Kayak mon-mon, enggak dicabik-cabik. Enggak dicabik-cabik, langsung dimakan, guys. Dikira dicabik-cabik dulu, kan? Iya, aku kira juga bakal dicabik. Soalnya kemarin tuh kan waktu dikasih makan itu dicabik. Nih, kita kasih satu lagi ya. Lagi. Yuk. Udah, dia demen kayaknya dah. Yuk. Panggil dulu, kan? Oh iya, lupa. Oh, come on, man. Oi. 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 Ya. Oi. Ini nih, Oi. Ya. Ayo, Oi. Oi, ayo. Nyampe enggak sih? Enggak nyampe. Oke, oke. Oke guys, dia langsung ditelan jadi gak terlalu ini juga tikusnya. Oke. Okay. Emang gitu sih, dia cekram. Tumpuhin kenapa ya? Dulu. Kayaknya gini kali, dia cekram terus dia memastikan gak ada yang bakal rebut. Oh sih? Iya. Mungkin ya, gak tahu sih. Di alamnya ada elang gitu-gitu kali ya. Gak tahu deh. Yang jadi kompetitif. Okay, udah digigit emang kepalanya. Oh berarti kayak di crash gitu sih kepalanya sih. Kalau udah meninggoy. Terus gitu baru sama dia ditelan. Tuh. Oke. Kasihan. Kasihan tapi dia emang ini makanan ya, Kak? Makanan ya, mau gimana lagi. Dan jadi kayak gitu guys ya. Akhirnya kita berhasil buat kasih makan Owi tikus ya guys ya. Karena kemarin itu dia sempat gak mau. Dan ya udah jadi kayak gitu aja mungkin guys ya video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa di like, comment, subscribe dan di share ke teman kalian yang suka sama si Owi guys. Oke, gue pamit sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.